Musa saja dak. Bahkan kita pun termasuk di dalam ayat 25. Apa sahaja yang manusia khatyeng, orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni, semuanya akan dihukum, akan dibuat keputusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi kita jelas bahawa atas dunia ni kalaulah ada rahsia, ada perkara-perkara yang tidak dibongkar ataupun dibuka rahsia dia, tapi tetap di akhirat sikit lagi akan dibuka dan akan dihukum satu persatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ayat 25 surah As-Sajdah. Pertentangan antara satu golongan dengan yang lain itu, sesungguhnya Tuhanmu sahaja yang akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisih padanya. Ayat belum pada ni Allah Ta'ala firman hubungi dengan Allah beri kitab kepada Nabi Musa, iaitunya kitab Taurat. Belum pada tu dia panggil suhuf. Suhuf ni maknanya ajaran hak pasang sikit-sikit yang Allah Taala firman suhufi Ibrahim wa Musa. Turunnya daripada Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Ibrahim belum pada tu. Tapi di zaman Nabi Musa ni Allah Taala waktu turun kitab Taurat. Orang di zaman itu mula orang di zaman Nabi Musa masih lagi berpegang teguh dengan ajaran kitab Taurat. Tapi setelah Nabi Musa meninggal dunia, mula orang fikir nak khianat isi yang ada di dalam kitab Taurat. Itulah yang Allah Ta'ala ayat katanya, kitab Taurat adalah kitab yang suci bersih pada zaman itu. Tapi dikhianat, ditipu daya, dan ada sebahagian daripada kaum Nabi Musa sehingga turun daripada anak cucu cicit sebahagian daripada Bani Israel ni, segolongi daripada mereka Allah Ta'ala jadikan pemimpin dan buka hidayah kepada puak-puak dia. Sebab apa tu? Sebab mereka itu sabar, masih lagi duk di atas jalan yang betul. Itulah Allah raya katanya, Allah akan buat keputusan siapa betul, siapa salah di kalangan umat semua ni. Bukan hanya Nabi, umat Nabi Musa saja dak, bahkan kita pun termasuk di dalam ayat 25. Apa sahaja yang manusia khatyeng, orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni, semuanya akan dihukum, akan dibuat keputusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi kita jelas bahawa atas dunia ni kalaulah ada rahsia, ada perkara-perkara yang tidak dibongkar ataupun dibuka rahsia dia, tapi tetap di akhirat sikit lagi akan dibuka dan akan dihukum satu persatu. Itulah yang Allah Taala ayat di dalam ayat lain, فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Aku akan beritahu kepada kamu semuanya, hei manusia, gapo hak kamu duk buat masa atas dunia dulu. فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Aku akan hukum di antara kamu apa yang kamu duk selisih pendapat. Jadi kita sikit lagi apabila siapa di pada mahsyar, Allah Ta'ala cikeng sosok gapo yang manusia selisih pehe, gotu gani, gotu gani dan sebagainya. Ini menjadi satu akidah
orang Islam yang berpegang teguh dengan rukun iman, percaya dan yakin bahawa inilah benda-benda yang akan berlaku. Sikit saya unuh ayat yang ke-25. Allah Ta'ala firman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ. Sesungguhnya kami beri kitab Taurah kepada Nabi Musa, dan munghe Muhammad, jangan ragu-ragu, jangan syok ataupun jangan ragu, katanya mung akan boleh jumpa dengan Nabi Musa. Jadi daripada ayat 23 ni ada di dalam tafsir Nabi sebut hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatan usriya bi Musa Musa ibn Imran rajulan adam tuwalan ja'dan ka'annahu min rijal shanu'ah. Nabi ayat katanya diberi tengok, diberi lihat kepada aku pada malam Isra Mi'raj, iaitunya Nabi Musa bin Imran. Nabi jumpa depan sama depan. Nabi tengok dia ni adalah orang yang tinggi, rambut khotok, rambut pasang khiting-khiting, ha, serupa dengan apa ni, satu golongi daripada kaum Shanu'ah. Wallahu a'lam lah, kita tak tahu juga katanya kaum Shanu'ah ni baik mana, tapi cuba gambar katanya lagu tu lah. Kulit dia ni piu kelam, tak ada nak cerah mana kulit Nabi Musa. Nabi Musa, wa ra'aitu Isa rajulan marbu'al khalq ila al-humratil wal bayad, dan aku nampak lihat Nabi Isa seorang yang tinggi dia sederhana, maknanya tak ada dia tinggi lepas supaya Nabi Musa. Boleh jadi sanitan katanya Nabi Musa ni orang zaman dulu dia besar, tapi Nabi Isa ni dia takah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 570 tahun. Nabi tengok Nabi Isa ni adalah manusia yang biasa tinggi dia, kulit dia putih campur dengan merah. Nah, cuba kita gambar lagu itulah, putih campur dengan merah, nak pergi kot putih-putih. Sabtar raksi, rambut dia rambut pelok pasang rambut, kalau sisir kat sisir panjang, orang-orang zaman dulu dia rambut panjang. Nah, gitulah. Wa ra'aitu malikan khazinal khazinan nar wad dajjal, dan aku tengok juga Nabi kata pada hari itu malam tu, iaitu nya malaikat hadok jaga api neraka. Dalam hadis lain riwayat katanya tak senyum walaupun sikit. Dan aku nampak juga gambarnya hok nak timbul sikit lagi, iaitu nya dajjal yang akan menipu manusia di atas muka bumi. Bila sebut ha ni dah, saya sebut hubungnya dengan malam Isra dan Mi'raj yang Nabi berada di dalam perjalanan ni. Ni di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dihimpun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Yang ayat katanya, Nabi ayat katanya, saya terjemuh lalu dah. Lepas pada tu Nabi, okay, dalam kitab ni ayat, Nabi diangkat selepas daripada sapa di Baitul Maqdis naik ke langit dunia. Jangan baca Baitul Muqaddis ni. Orang Melayu kita bukan sikit bila ngajar duk ayat duk baca Baitul Muqaddis. Ha ni tak kena baca Al Muqaddis. Baitul Maqdis. Kalau dia kita nak bos sa'du sa lagi Baitul Muqaddas. Tu cara baca. Nah, bukan Baitul Muqaddis dah. Nabi siapa di Baitul Maqdis diangkat naik ke sana, maka malaikat Jibril alaihi salam mitok sokmo bukanya pintu langit, sebab langit-langit ni dijaga oleh malaikat-malaikat. Lalu itulah dibuka langit. Langit yang pertama ni Nabi jumpa dengan Adam alaihi salam. Nabi Adam wisale kepada Nabi, dan jindi tondap Nabi. Dia jawab salam. Nabi Adam royak mengaku katanya, mung lahir Muhammad sebagai anak cucu aku yang teragung. Masya Allah.
Dan Nabi tengok di situ ruh-ruh orang yang mati syahid. Di sebelah kanan dia dan ruh orang-orang yang akan menjadi ahli syurga. Dan Nabi melihat di situ ruh orang-orang yang celaka. Orang yang akan menjadi ahli neraka duduk di bawah itu, duduk di sebelah kiri. Ini Nabi nampak cerak-cerak. Begitu ramanya ruh orang yang menjadi ahli neraka. Masya Allah. Langit yang kedua, Nabi jumpa pula dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Ini supaya ada ayat saat ini. Lepas tu, cerita dia lebih kurang tu. Maknanya supaya ada ayat saat ini katanya, kecek lebih kurang. Lepas tu, Yom Rab katanya Nabi adalah seagung-agung apa? Rasul. Pergi ke langit yang ketiga pula. Jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wisalah dan supaya saat ini dah, pakai potong lalu dah. Yang keempat pula, langit yang keempat. Jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima, jumpa dengan Nabi Harun bin Imran, adik-beradik Nabi Musa. Langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa bin Imran. Saat ini Nabi Harun, baru naik setakat lagi, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi nak naik ke langit yang ketujuh, Nabi Musa teriak. Saya baca bahasa Arab ni. Falamma jawazahu baka Musa. Bila Nabi Musa nak naik sikit ya. Itu. Bila Nabi Muhammad naik sikit ya. Nabi Musa teriak. Faqila lahu ma yubkika. Maka disebut kepada Nabi Musa. Sebab apa mung menangis? Ataupun ada gapo boleh mung ni menangis? Faqal abki li anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi akthara mimma yadkhuluha min ummati. Nabi Musa ayat katanya, aku boleh tubik air mata aku teriak ni dengan sebab seorang budak yang dia maksudnya Nabi Muhammad lah. Budak yang mari lepas pada aku dibakit jadi rasul, tapi umat dia boleh masuk syurga lebih banyak daripada umat aku. Gambar tu dah. Nak ayat katanya, umat Nabi Musa ataupun kaum dia ni masuk syurga tak ramai seperti mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh masuk di dalam syurga. Lepas pada tu, Nabi naik ke langit yang ketujuh. Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situlah ada banyak peristiwa-peristiwa yang Nabi Ibrahim wayak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayak sebagai apa? Yang pertama sekali supaya nabi-nabi saat ini, Nabi Ibrahim Yom Rab dan tengok Nabi Muhammad pada hari itu. Nabi wayak di dalam hadis lain katanya, wajah muka Nabi Muhammad nak serupa dengan Nabi Ibrahim. Sebab tak cair dia. Tak cair yang keberapa, wallahualam, saya dah tengok dalam kitab 70 lebih. Daripada Nabi Muhammad nak boleh sapa ke Nabi Ibrahim ni, 70 yuk manusia. Nak boleh sapa situ. Masya Allah. Nah, Nabi Ibrahim ada besar. Ni saya baca, saya royak ni dalam hadis lain. Nabi Ibrahim besar kepada Nabi Muhammad. Ya bunaya, hei anak kesayangiku, pesailah salih aku kepada umatmu. Dan beritahulah katanya, syurga tu adalah tanah yang suci bersih, airnya jernih. Tapi tidak ada lagi pokok-pokok, pohon kayu yang umatmu akan duduk di sana. Aku nak pesan kepada mu, tulus sapalah kepada umatmu semua, bahawa pokok kayu yang akan ditani kepada setiap orang itu, melalui gapo hak umatmu duk sebut, dia akan timbulnya pokok kayu di dalam syurga.
Gapo tu? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ada setengah riwayat ayat katanya, wala haula wala quwata illa billah. Ni sebutan yang kita sebut banyak mano, maka pohong kebong kita akan banyak itulah di dalam syurga. Nabi rayak sekali lagi di dalam hadisnya, man qala subhanallahi wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa-siapa yang sebut subhanallahi wa bihamdih satu kali, maka tetap akan ditani pokok tamar di dalam syurga kepada dia. Nah, jadi kita apabila kita nak kebong banyak, jannah, jannah ni maknanya kebon. Nah, maknanya dusun, kebong. Jadi kita apabila nak banyak pohon-pohon kita yang kita akan duduk di sana, maka sebutlah, amalah dan jadi bersihlah cara hidup kita semua tiap-tiap kala. Jadi kita buat ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Bila Nabi sapa langit yang ketujuh, nak naik ke sana. Naik lebih pada tu lagi. Itulah apabila kita dengar sejarah-sejarah yang disebut ha Isra' dan Mi'raj, Jibra'i rayak kepada Nabi, hey Muhammad, mung kena naik sore. Aku tak boleh naik dah. Lebih pada ni, maknanya buka den ataupun buka kawasan aku dah. Aku akan terbakar. Naik lebih pada ni. Itulah Allah Ta'ala bui kepada Nabi sore naik. Naik sana. Kita pun tak ada kena tanya dah. Katanya naik ngegapo, tangga beg mana, ada api kedok. Tak ada kena tanya. Benda ni benda akidah. Nabi naik. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha. Maka Nabi diangkat siapa ke satu tempat yang dinamakan sidrah. Sidrah maknanya pohon dara. Wallahu alam, kita pun tak tahu kat dah. Nak pergi gambar katanya pokok tu. Lepas tu dia tani lagu mana. Tak ada kena tanya benda ni. Situlah tempat dinden di antara, nak kira katanya, bawah dengan atas. Thumma rufi'a lahu al-baytul ma'mur. Dan Nabi diangkat juga tempat yang dinamakan al-baytul ma'mur, yang disebut di dalam Al-Quran, iaitunya tempat yang malaikat pawah di situ siang malam tiap-tiap masa. Kalau atas bombing ni iaitunya Kaabah, Baitillahil Haram, yang orang pawah. Tapi di atas sana namanya al-baytul ma'mur. Sekali-sekali tawahnya malaikat 70,000. Lepas tu apabila tawah siap dah, ia tubik, ia tak masuk-masuk dah. Masuk hal lain pula. Masuk hal lain. Ni nak ayat katanya malaikat ni yang begitu ramanya makhluk di kalangan makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta. Inilah. Lebih kurang dah saya tambah di atas apa yang saya tu baca kepada kita. Fala takum fi miryatin min liqa'ih. Janganlah mung syok ataupun ragu-ragu tentang berjumpanya dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita boleh ambil nak apa rekah katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Musa ni, iaitu di langit yang kening. Insya-Allah kita sambung semula dah ayat lepas pada ni, iaitu ayat yang ke-20 ni. Insya-Allah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.